Ayo dibeli, namanya GPS, harganya cuma $38 Los Santos. Harga tahun 2020 dan insya Allah murah. Bisa mencarikan. Hello boss, I'm so sorry. I want to introduce myself. My name is Putu Sahabtawan. Pertama, cari jemputan dulu ya. Bos, tinggal naik mobil jemputan. Dan sekarang pergi sesuai dengan di GPS biasanya sih ya, untuk mencari toko elektronik. Kalau toko elektronik itu kan ada banyak. Ada yang di ini Palomino ini di pedesaan, Bos. Nah, kalau yang di kota juga ada downtown, ada Pinewood, tapi nggak semuanya nyediain GPS. Hei, kau masuk dulu. Kau itu sasur ikan kan ini toko. Tapi kau tidak pernah merekam bela. Kau juga minta-minta bayar terus. Padahal sesudah izinkan kau masuk ke sini juga. Ini adalah toko, contohnya toko elektronik yang menjual elektronik. Bisa GPS, bisa pulsa, bisa HP, bisa kamera, bisa satelit, bisa TV, bisa remote, bisa, oh kalau rumah nggak ada, bisa mesin cuci, bisa kulkas, bisa, bukan rumah ya, bisa pesawat, pesawat kendaraan, bisa kulkas. Jadi di sini Pak Bagas dia mau ngomong, terus katanya dia mau beriklan sambilan kan dia di toko elektronik ini. Dia katanya ownernya. Jadi dia mau menjelaskan dulu. Oke. 2 gapat action, Pak. Kita membuat iklan dulu ya. Yo boss. Datang kau ke toko kena. Sangat banyak barang-barang elektronik. Mulai dari HP second, GPS second, semuanya orang-orang bela kan barang second. Ini juga saya jual. Chainsaw tidak ada bela kalau di sini. Jadi petani pi, ini juga kulkas saya jual di sini. Tidak ada minumannya. Memang saya lapar juga sebenarnya. Nah ini TV, TV lama ini. Tidak laku-laku bela. Kenapa juga masih tersimpan di sini? Saya bingung juga. Nah kalau ini remote lama, terus ini rak kayu juga saya tidak suka sebenarnya. Tapi bagaimana bisa beli ini murah juga kesian. Sebenarnya saya mau jual toko ya supaya mahal-mahal begitu. Nah yang ini kau lihat nih saja ada juga asa simpankan baju. Siapa tahu ada yang mau beli tapi lihat tidak ada yang mau beli. Nah yang ini namanya mesin bor, tidak tahu mie juga. Kalau yang ini namanya Minecraft karena dia bentuknya kotak. Kalau yang ini namanya kamera, bukan satelit, tidak tahu mi. Oke, kita ke depan mi dulu. Jadi satu gue mi karena di sini toko di Palomino kasihan di pedesaan di kampung-kampung mi kan tinggal sekarang. Kau tahu mi kasih karena saya miskin he. Pokoknya kau datang mi bawa uang banyak terus. Kau belanja mi di sini biar ya pokoknya laku barangku saja di sini. Kesiannya ini sudah berjuta-juta abad. Gimana bos tadi iklannya? Apakah sudah didengar? Oke, jadi sekarang kan tempat pembelian yang di downtown bos ternyata nggak ada yang jual namanya GPS di downtown. Mungkin ya di downtown sudah kerjaannya dia individual gitu bos, jadi ya hanya saling satu langkah aja nggak jauh-jauh. Nah sementara untuk di toko lain misalkan kalau bos pergi ke daerah pegunungan, nama daerahnya itu adalah Pinewood. Oke, kalau sudah sampai di toko Pinewood nanti bos kan ada tulisannya toko elektronik Pinewood, tinggal masuk aja bos. Nah di sini barangnya
lengkap-lengkap sih kayaknya ya. GPS harganya $38. Jadi ya kan bos, banyak uang, tinggal beli aja. Handphone, pulsa, semua ada. Kecelakaan. Kenapa lagi ini, bus? Ternyata saya ternyata enak lagi. Tidak ada uang lagi untuk tanggung jawab. Gimana nih kesan? Aduh. Ada bus, setelah perasaan. Tapi tidak ada uang. Apa salah lari? Tidak mungkin bisa dengan bisa dikejar polisi. Polisi juga matanya banyak kasihan. Mau usah dibikin lagi pedokel nanti itu. Atau sekarang video lari, besok-besok bisa bayar dulu lah. Karena sekarang kasihan ini kantong. Tidak ada uang di dompet. Pokoknya mau bakar dulu. Oke. Saya pergi dulu nah. Biar sepi. Karena masih kurang juga uang untuk beli balok. Gak ada uang. Oke, Mi. Saya pergi dulu. Aduh. Saya jarang-jarang suka kecelakaan. Siapa juga yang suka kecelakaan?